Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya S. Kadianto di channel YouTube S. Kadianto Official. Pada malam hari ini sengaja saya pakai jaket karena di Kota Malang lagi turun hujan dan udara lumayan dingin. Apa kabar semua? Semoga teman-teman, dulur-dulur pada malam hari ini dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Salam damai dan bahagia. Pada malam hari ini kita bertemu dalam suasana yang sangat bahagia. Lepas dari itu, baru-baru ini di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, disibukkan dengan harlah memperingati satu abad Nahdlatul Ulama. Pastinya di Sidoarjo sangat ramai dan sangat menyibukkan. Lepas dari itu, pada acara satu abad NU, rencananya akan dimeriahkan juga dengan penampilan Roma Irama dan Sunita Group, tapi sangat disayangkan bahwasanya Roma Irama batal untuk menghibur kaum Nahdiyin dan pecinta Roma Irama yang ada di Jawa Timur umumnya dan yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada khususnya. Berikut terkait dengan Roma Irama batal untuk menghibur masyarakat Jawa Timur. Berikut saya bacakan dari media online tentang berita-berita tersebut. Penyanyi Roma Irama batal menutup rangkaian kegiatan perhelatan akbar resepsi puncak satu abad NU Nahdlatul Ulama di Stadion Delta Sidoarjo. Pembatalan tersebut dikarenakan adalah peralatan Sunita Group yang basah dan tidak memungkinkan untuk digunakan. Selain tak berfungsi maksimal, berpotensi akan bahaya kelistrikan. Sehingga inilah alasan dasar untuk pembatalan pertunjukan Sunita Group di Gelora Delta dalam rangka memperingati satu abad Nahdlatul Ulama. Dan berikut ini akan saya bacakan tentang klarifikasi Roma Irama di akun Instagram Roma Irama Official. Berikut ini akan saya bacakan klarifikasi Roma Irama di akun Instagram Roma Irama Official. Berikut akan saya bacakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roma Irama bersama Suneta dan Cici Paramida mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengunjung acara NU yang ke-100 tahun, satu abad, karena masalah teknis hujan yang tak kunjung berhenti, sehingga peralatan kami semua basah, dan teknisi mengatakan tidak bisa digunakan. Semoga 100 tahun NU ini menjadi pionir ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutur Roma Irama. Demikianlah kiranya yang mendasari kenapa Roma Irama dan Suneta Group batal tampil di Harlah Satu Abad NU, dikarenakan masalah keamanan. Kiranya dari saya cukup sekian. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Ngopi dulu.